Mulai Imam Syafi'i nanti gak ada arto disukani Khalifah Harun Rasyid. Niku nanti kalau hitung sekitar hampir 2 miliar. Niku dekne keluar dari Harun Rasyid sampai rumahnya itu tidak membawa satu dinar pun habis diberikan orang. Karena pikiran Imam Syafi'i ya seperti itu. Kalau nanti cerita tentang dikit, muka-muka sampai nali. Imam Syafi'i ini dua mitra diskusi, jenis Syaiban Ar-Ra'i. Masyur. Jadi Imam Syafi'i itu konco alim, sitok tukang ngangon wedhus, sitok dadi qadhi. Imam Syafi'i itu jabat, jabat dadi qadhi. Kalau ada sengketa hukum itu, tanya dia. Syaiban Ar-Ra'i ini alim tapi tukang ngangon wedhus. Teng kampung, wong desa. Wedhus e dhewe ora kira piye. Sampe rasa bayangno terus muarat gurah boten. Terus Imam Syafi'i tanya, ya Syaiban, menurut kamu zakat itu wajib pada siapa? Dari Syaiban Ar-Ra'i, ala madzhabi atau ala madzhabi. Ini cara madzhab, entah madzhab. Ya cara madzhab, melapor cara madzhab tak takon. Aku roh dewe dari masa ini. Karena cara madzhab ku yo. Wong suka wajib zakat, wong kiri apa meneh? Kok iso marat wajib zakat? Kan tujuannya zakat nyucak no dunia. Apa dunia ini wong melarat luwe suci? Wong kadang melarat buletnya rada ruwet. Lahan parkir lapangan wong akeh. KB masyarakat di hak lapangan. Mau uran urafia, Fred. Wong wajib bayar kok. Oh iso halal kok di lapangane wong akeh. Mau kue urun tafia mau pasang. Gue kalo lagi tukang parkir, biasa tukang parkir. Lu orang ayo benro, orang ada sirang melarat kadang ya kok. Subhat, kok bulat lah waktu mulia karam. Darah ini Joko tidak ikhlas, orang tanggung jawab. Ini lapangan ini, kayak urun rafia kok berat. Terus kadang di parkir ya rugir, saya apkor, lu pikir timbang saya. Nah misalnya sak parkiran 2000, terus hari itu ono sepeda motor 100, berarti untuk di urung 200.000. Lu kadang sir parkir dia mau 5.000. Sing adol lapangan untuk duit. Dari kono melarat sing pikire lapangan iku, rubung pikire ngrasa wae. Lah aku sing wong kene bagi, dibagi 100.000. Terus atas nama apa sing yo bagian atas nama apa sing parkir syaratnya halal kudu wae tasarufe ora wae blas. Halal apa haram? Bulet atau demi haram? Bulet. Terus PP melarat, dia nerata zakat, alasannya? Melarat, mana dinyak Imam Syafi'i? Apa orang melarat itu dunia yang mesti suci, ada orang wajib no zakat. Menang Imam Syafi'i. Saya pinter tenan jadi sih. Mana kalau bisa zakat, zaman kalau melarat kan saya sering zakat. Kalau kalau orang ngalim, maras tenan. Jadi marah tak kalau zakat. Imam Syafi'i oleh gue selukan lucu. Lah terus aku larang zakat tidak ada sopo. Oh dia cewek pelarat. Yo si kau ada mau pelarat li, yo sing kau yo dia. Terus kau tapi ada tapi kau dekku yang berusaha hadis. Mereka nabi komentari zakat itu zakat untuk khodu min asniyaihim faturatu ala fukorohim. Jadi zakat untuk khodu min asniyaihim kau mau suka dijubuk terus tidak mau pikir nah zakat modal gue yang bulat tapi ini mau kecil-kecil kan tapi dari sepa arroh ya tetap ngotot ya tapi biaya-biaya jenis zakat ini cek no dunia apa dunia yang pikir suci.